بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah Dia perintahkan kepada kita. Melanjutkan pada buku kita, teman-teman sekalian, kumpulan doa sesuai atau dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita masih dalam zikir pagi petang. Yang terakhir kita bahas adalah doa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud, dan ini dengan sanad yang sahih yang bunyinya: Allahumma alim al-ghaibi wasyahada fatir as-samawati wal-ard rabba kulli syai'in wa maliqah wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Yang artinya, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Dan ini ikrar tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala tentang keluasan ilmu Allah, karena meliputi semua yang nampak oleh mata manusia, yang kelihatan nyata, dan yang tidak nampak yang dikenal dengan gaib. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan sudah pernah kita jelaskan makna pencipta adalah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Dan ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, raja di dunia, raja di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala raja selamanya, abadi. Dia yang pertama dan Dia yang terakhir dalam urusan kerajaan ini. Tidak ada yang mendahulunya dan tidak ada sesudahnya. Kalau kalimat tentang masalah raja di dunia, dikatakan di sini Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan menjadi rajanya. Masalah akhirat, kalimat di surah Al-Fatihah yang sering kita baca, Maliki Yawmiddin, raja pemilik hari pembalasan atau hari kebangkitan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau kita berhadapan dengan apapun di depan mata kita, baik itu sosok yang kita segani takuti dari manusia atau makhluk yang lain, hewan-hewan, ataupun mungkin dengan jumlah kuantitas yang sangat besar, alat-alat perang yang besar, atau apapun yang sejenisnya, semua kita harus tahu di bawah naungan Sang Raja Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalimat yang mulia sekali, ihfazillah yahfazuk, jagalah selalu hubunganmu sama Allah, Allah akan jaga dirimu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah selalu hubunganmu sama Allah, maka aku akan dapat Allah selalu ada di hadapanmu. Dan ketahuilah, kalau seandainya satu kaum ingin menyampaikan kepadamu sebuah manfaat, maka tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Dan kalau satu kaum ingin menyusahkanmu atau memberikan kepadamu satu mudarat, maka tidak akan menimpahmu kecuali yang sudah Allah catatkan. Semua telah tercatat di Lauhil Mahfud, dan pena yang dipakai untuk menulis telah kering tintanya. Nah, artinya pena sudah diangkat dan tinta yang dipakai atau tulisan sudah kering, tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Jadi tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali memang Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukannya. Walaupun kita sendiri menghadapi satu pasukan yang sangat besar, tidak akan ada mudarat yang akan menimpa kita kecuali memang Allah sudah menakdirkan itu. Dan walaupun satu negeri berusaha untuk membela kita, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin kita tertimpa sesuatu, maka akan menimpa kita walaupun mereka berusaha membela. Dan itu makna raja yang sebenarnya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Artinya tidak akan ada ketundukanku dalam hal ibadah. Sembah artinya peribadatan, baik itu menyembeli, berzikir, berdoa, dan segala macam jenisnya, kecuali kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, maksudnya dari sikap-sikap, perangai, perbuatan ya, yang buruk. Jangan sampai itu keluar dari diriku sehingga orang menilai aku negatif atau aku membahayakan orang lain, dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Ya, di sini dalam kurung disebutkan yang dibisikkannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan
wa min syarri syaitanin wa syariki, dan dari keburukan syaitan serta sekutu-sekutunya. Dan dua-duanya dianjurkan untuk disebutkan tentunya. Saya pernah diingatkan oleh guru kami, Dr. Saleh Suhaimi Hafidahullah, pada saat kami habis sholat subuh bersama-sama, kemudian beliau mengingatkan, mengatakan, Khalid, di antara zikir pagi petang ada kalimat yang disebutkan dalam dua riwayat. Apa kamu tahu yang mana? Saya bilang, silakan Syekh, kalau memang ada ilmunya diajarkan kepada kami. Maka beliau mengatakan kalimat potongan doa, wa min syarri syaitanin wa syirki, dan wa min syarri syaitanin wa syariki. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan dan kesyirikannya. Artinya jangan sampai kita ikut menyekutukan Allah, ya, sesuai dengan bisikan syaitan. Dan jangan sampai di riwayat lain kita mengikuti syaitan dan seluruh sekutunya, siapapun yang telah mendukung syaitan dalam kegiatannya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri. Artinya jangan sampai aku jurmuskan diriku pada perbuatan yang haram sehingga ini jadi jelek di matamu dan juga di mata makhlukmu. Atau aku menularkannya kepada seorang muslim. Maksudnya aku membiarkan seorang muslim terjerumus dalam perbuatan itu. Ada orang subhanallah dia berzina, lalu dia sendirian. Dia malu diketahui oleh orang, dia malu diketahui oleh orang di sekitarnya atau lingkungannya. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Orang seperti ini lebih ringan dan lebih mudah diampuni. Tapi ada orang subhanallah tidak. Dia sengaja mengajak orang lain supaya terjerumus dalam kesalahan yang sama. Dia berzina lalu diajak temannya juga. Dia mabuk lalu diajak juga temannya. Maka ini maknanya menularkan kepada seorang muslim. Nah, ini sudah kita jelaskan panjang lebar makna dan kandungan daripada doa itu. Kita akan lanjutkan dengan doa selanjutnya di halaman 86. Salah satu yang ditekankan sekali dibaca pada saat zikir pagi petang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan di bumi maupun di langit, dan Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 323, Tirmidzi jilid 5 halaman 465, Ibnu Majah dan juga Ahmad meriwayatkan, kalau Ibnu Majah di jilid 2 halaman 332, dan Syekh Bin Baz menghasankannya dalam Tuhfat Akhyar halaman 39, yang artinya atau fadilahnya, barang siapa membacanya, kata Nabi SAW, sebanyak 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan dirinya. Ya, ini dibaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 kali. Maka dipastikan tidak akan pernah ada bala, fitnah, apapun yang menimpa dia. Boleh baca 3 kali di pagi hari, selamat sampai sore. Boleh baca 3 kali di sore hari, maka dia akan selamat sampai besok pagi lagi. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, di antara zikir yang dianjurkan adalah, tentu di sini makna daripada doa dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang memudaratkan di langit maupun di bumi, maksudnya dengan menggunakan nama Allah ini, ya, maka sudah cukup membuat aku selalu terlindung dari segala mara bahaya. Nah, ini tentu kita butuhkan sebagai seorang makhluk yang lemah, kita butuh perlindungan. Kita tidak pernah tahu dari arah mana keburukan datang kepada kita. Saya pernah lihat cuplikan di YouTube tentang kematian tiba-tiba atau tiba-tiba datangnya musibah. Berapa banyak cuplikan itu diperlihatkan, orang yang jalan tenang tapi ditabrak. Ada orang yang lagi berdiri tiba-tiba meninggal jatuh. Ada orang lagi tenang lalu tiba-tiba dipukul oleh orang dari belakang. Dan sekian banyak masalah yang bisa dihadapi. Allah Azza wa Jal menjamin kita melalui Nabi Muhammad SAW, dengan baca ini semua kita akan selamat dari mara bahaya itu. Di antara doa yang dianjurkan adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dibaca 3 kali, aku ridha dan rela Allah sebagai Tuhanku, maksudnya aku akan pasrah dan menerima semua peraturan-peraturannya, Islam sebagai agamaku, panduan dan tuntunan hidupku, tidak ada agama lain, dan Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah, dan aku mengikuti panduan dan tuntunan
utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan juga 3 kali ketika sore, maka Allah patut memberikan keridoannya kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, jilid 4 halaman 337, An-Nasai dalam Amal Yawm wa Layla nomor 4, Ibnu Sunni nomor 68, Abu Daud jilid 4 halaman 418, Tirmidzi jilid 5 halaman 465, dan dihasankan oleh Ibnu Baz dalam Tuhfatul Akhyar halaman 39. Doa ini mirip dengan doa kalau kita mendengarkan azan ya. Jadi jangan pernah dianggap remeh teman-teman. Kadang-kadang karena kita sudah sering dengar, kita anggap remeh padahal keutamanya besar sekali. Di sini dikatakan raditu billahi robba, ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Maksudnya ridho itu sepenuhnya telah menerima dan tidak ada keraguan. Kata sebagian ulama, siapa yang mengucapkan kalimat ini tulus dari hatinya, maka Allah akan mengangkat segala macam was-was keraguan tentang keberadaan Sang Pencipta Allah. Wabil Islami dina, artinya aku akan memegangi Islam sampai mati sebagai panduan hidupku. Halal dan haram diambil dari Islam itu sendiri. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam azan ada riwayat sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Jadi dibalik, kalau di sini zikir pagi, wa bil islami dina, Islam dulu, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikir yang dibaca pada saat mendengarkan azan, raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Nabi Muhammad SAW didahulukan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini pada saat mendengarkan muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ternyata pengikraran ini, kata sebagian ulama, mirip kedudukannya dengan syahadat, di mana dia seperti memperbaharui keislamannya lagi. Nah, dia mengatakan, saya ridho, rela, terima semua apapun yang dinyatakan bahwasanya Allah Tuhanku. Mau masuk akal, enggak masuk akal, baik itu sesuatu yang nyata ataupun gaib, semuanya saya yakini kebenarannya. Dan dengan doa ini, saya sudah bilang tadi, ulama mengatakan Allah akan mengangkat semua was-was dalam hatinya atau keraguan-keraguan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Islam, begitu juga dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir pagi dan petang yang dianjurkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkan, disetujui oleh Al-Zahabi di jilid 1 halaman 545, dan disebutkan oleh Al-Mundri dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib jilid 1 halaman 273. Nabi SAW membaca di pagi hari, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu, perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sekejap mata pun. Doa ini memiliki makna yang agung sekali. Bagaimana seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkara kecil ataupun perkara besar, semuanya Allah yang mengambil alih. Kata sebagian ulama hadis, bahkan saya mengangkat tanganku, membuka mataku, mendengarkan kupingku, semua mengucapkan dengan lisanku, semuanya itu melangkahkan kaki dengan izinmu dan engkau mengaturnya ya Allah. Dan kata ulama, siapa yang membaca kalimat ini, karena dia mengucapkan di akhir kalimatnya, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah dan ambil alihlah semua urusanku, wala takinni ila nafsi tarfata'in, dan jangan pernah membuat aku mengambil keputusan sendiri sekejap mata pun, artinya semuanya tidak mungkin aku yang mengambil keputusan, apapun yang terjadi aku yakin engkau lah yang telah mengaturnya. Dan ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi. Bagaimana seseorang memohon kepada Sang Pencipta Allah sebagai bentuk ikhtiar agar Allah mengambil alih semua kegiatan dia. Potongan doa ini yang paling mulia di antara doa ini adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum.
zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ini disebutkan dalam ayat kursi juga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah tidak ada, Tuhan yang tidak ada ya, sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Juga di dalam hadis yang lain, karena mulianya dua asma al-husna ini, al-hayyul qayyum, kata Nabi SAW, siapa yang membaca astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, ada sifat Allah al-hayyul qayyum diikuti untuk menjadi penyebab istighfar kita diterima, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kata ulama hadis, karena ada sifat Allah al-hayyu al-qayyum. Dan hayyu artinya tidak akan pernah mati selamanya. Dia hidup. Ya, tidak ada awalnya dan tidak akan pernah ada akhirnya. Dan qayyum adalah terus-menerus mengurus makhluk, dalam arti kata mengatur populasi mereka, mengatur kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, ya, memberikan cobaan-cobaan sebagai pelajaran dan peringatan untuk mereka. Dan ini doa yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan agar setiap muslim tidak meninggalkannya. Karena dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua perkaranya diambil alih oleh Allah. Dan sebagian ulama mengatakan, selama doa ini saya amalkan, atau kami amalkannya, sebenarnya mereka berbicara secara individu, selama doa ini saya amalkan, maka tidak pernah saya temukan ada satu perkara pun yang membuat mata saya tidak nyaman atau hati saya tidak tenang. Karena doa ini meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan semuanya. Di antara doa yang dianjurkan pada saat zikir pagi petang adalah Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Tentu hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 322 dengan dihasankan oleh Shu'aib dan Abdul Qadir Al-Aranut dalam Takhrij Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 273. Terjemahannya, kami memasuki pagi hari dan kerajaan semesta seluruhnya, langit dan bumi hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan hari ini, keberhasilannya dalam mencapai tujuan, kemenangannya dalam menghadapi musuh, cahaya, maksudnya ilmu dan taufiknya, keberkahan dan petunjuk yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang ada padanya dan keburukan yang datang sesudahnya. Adapun tuntut nomor 115 di situ, atau 113, apabila sore hari, maka kalimat Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin diganti Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Maksudnya kami memasuki sore hari dan kerajaan semesta hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Juga kalimat Allahumma inni as'aluka khaira hadhal yawm diganti kalimat yawm Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi layla. Kalau yawm artinya kebaikan pagi ini atau hari ini. Kalau malam kita baca layla. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi layla. Ya Allah, aku minta kebaikan malam ini. Kemudian semua damir ha di sini dibaca hu ya, fathahu keterbukaannya, wa nasrahu kemenangannya, wa nurahu dan cahayanya, wa barakatahu dan berkahnya, wa hudahu dan seluruh petunjuknya, diganti hu-nya menjadi ha di malam hari. Karena kalimat yaum tadi yang diganti hari diganti dengan layla, tadinya mudzakkar ya, diubah menjadi muannats, dalam arti kata ya, dari jantan ke betina ya, biasanya bahasa tanda kutipnya di sini. Maka layla ada ta' marbuta, digantilah menjadi fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Kelima hal yang diminta dalam doa ini, kata ulama, itulah kebutuhan dasar seseorang untuk memenuhi kehidupannya, dimulai daripada keterbukaan, maksudnya keterbukaan rezekinya. Seperti seakan-akan hamba mengucapkan, kalau mengucapkan atau membaca doa ini, ya Allah, semua rezeki yang kau tentukan pada pagi ini atau pada sore ini, semuanya berikan aku yang terbaiknya. Itu makna keterbukaannya. Jadi apapun yang aku usahakan pun untuk mencari rezeki, berikan yang terbaik.
Yang kedua, nasrah, kemenangan terhadap semua yang memusuhi kita. Dari perburuan-perburuan baik jin manusia, baik jin, syaitan dari kalangan jin atau syaitan manusia yang memang tidak menyukai kebaikan-kebaikan. Berikan aku kemenangan dalam menghadapi mereka, baik melalui lisan ataupun tangan, ya, ataupun pemikiran dan ide. Yang ketiga, dan cahayanya. Makna cahaya tadi ilmunya dan petunjuk ada di dalamnya. Artinya minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya dalam kehidupan ini, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Wa barakatahu, dan berkahnya. Makna berkah adalah jadikan semua cukup untuk aku. Apapun sifatnya cukup. Apa yang kau kasih dari makanan, minuman, udara, segala macam tercukupkan. Wa hudahu, dan petunjuk yang terbaiknya. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hari ini dan keburukan yang datang setelahnya. Selanjutnya, doa yang dianjurkan adalah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di pagi hari kami berpegang teguh kepada fitrah agama Islam, maksudnya dasar daripada agama Islam itu sendiri. Dan ini kita baca asbahna ala fitratil Islam. Kalau sore hari kita ganti amsayna ala fitratil Islam. Kami bertiba di sore hari dalam kondisi berpegang pada fitrah atau ajaran dasar dari Islam itu sendiri. Juga kepada kalimat ikhlas atau tauhid, juga kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah atau moyang kami Ibrahim sebagai seorang yang hanif, bersih dari syirik, lagi muslim, berserah diri dan tidak tergorong orang-orang musyrik. Hadis ini diriwayatkan Ahmad jilid 3 halaman 406 dan 407 jilid 5123. Doa ini kata ulama adalah kembali mereview lagi dan memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat membahasakan aku berpegang teguh pada ajaran agama Islam artinya kalau ada perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada syirikan, aku membatalkan itu ya Allah. Dan juga aku berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini dalil yang sangat jelas. Doa ini dianjurkan dibaca oleh setiap muslim dan muslimah di pagi dan sore hari. Menandakan dia berjanji kepada Allah tidak akan pernah menambah dan mengurangi ajaran Nabi SAW. Dan ini kita sayangkan sekali ya. Kita selalu jauh dari ajaran beliau SAW. Ada seseorang, saya lihat cuplikannya beberapa waktu lalu ceramah di Timur Tengah. Dia sekedar mengingatkan saja sebenarnya, bukan memerintahkan untuk meninggalkan pelajaran umum ya. Jadi beliau naik di atas mimbar, saya lihat cuplikannya dan saya tidak kenal orang itu, cuma saya melihat kosakata yang dibahasakan gitu. Dia datangkan buku biografi, buku fisika, buku matematika, buku apalah segala macam ditumpuk dan dia mengatakan, wahai muslimin dan musliman, inilah yang kalian sibuk ajarkan kepada anak-anak kalian, mengajarkan substansial-substansial ilmu yang sudah Allah ajarkan sebenarnya, dan kalian merasa bangga karena berhasil lulus dengannya, yang beberapa waktu setelah itu kalian akan melupakannya, dan juga targetnya kalau tidak lupa hanya mendapatkan sedikit pendapatan dunia. Lalu diambil Al-Quran utuh dan dia taruh di atasnya dan dia mengatakan, dan kita sayangkan justru ini induk daripada ilmu yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini mewakili semua apa yang kita sedang pelajari tadi. Sayangnya kita jadikan mayoritas waktu kita menghabiskan untuk materi umum dan kita tinggalkan Al-Quran yang merupakan wahyu yang Allah turunkan dari langit kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup. Maka hai muslimin dan muslimat, tidak ada kejayaan yang diraih di awal Islam dan kita tidak mungkin kembali nanti juga dengan kejayaan di akhir Islam kecuali kembali kepada kitab ini. Sayangnya kita sekarang justru menjauhi itu. Bahkan belajar TPA bukan sesuatu yang penting bagi anak-anak. Terbukti dari satu RT atau RW sekian ya, ribu kakak. Saya pernah duduk dengan seorang RW, saya tanya berapa kakak di bawah naungan dia. Dia mengatakan 3.000 kakak. Itu yang belajar di TPA berapa orang? 20 anak, 30 anak. Mana anak-anak yang lain? Seakan-akan tidak penting untuk mempelajari Al-Quran yang merupakan kitabullah. Padahal disitulah awal kejayaan kita. Nabi SAW tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu lain pada saat beliau dinobatkan menjadi Nabi. Dan tidak pernah mempelajari peradaban lain
militer lain, ekonomi lain. Padahal pada saat itu waktu beliau hijrah ke Madinah, ada dua negara adik kuasa. Ada Persia yang menguasai setengah dunia, seluruh wilayah Asia, dan ada Romawi yang menguasai wilayah Eropa dan Afrika. Ini dua-duanya negara adik kuasa, punya peradaban, punya perekonomian, punya kekuatan militer dan segala macam hal. Tapi Nabi SAW tidak pernah dikatakan satu riwayat pun datang kepada negara mereka lalu mempelajari semua itu. Tapi Nabi SAW membangun di atas sebuah asas yang asli, yaitu Al-Quran. Dan beliau memaparkan dengan hadisnya SAW. Dan dengan itulah akhirnya Islam berjaya, dan dengan itu Islam memimpin dunia. Sekarang justru kita terpuruk karena kita melupakan itu semua. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi, memberikan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan sesungguhnya kejayaan umat ini tidak akan pernah kembali kecuali kita kembali kepada apa yang membuat umat di awal ini, para sahabat, menjadi jaya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sayangnya kita jadikan sebagai nomor yang kesekian, bukan hal yang penting gitu. Padahal sebenarnya ini asas daripada segalanya. Dan makna doa ini adalah seperti itu. Wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, artinya kami berpegang teguh pada kemurnian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami berpegang pada ajaran moyang kami Ibrahim dalam hal tidak berbuat kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat kesyirikan. Selanjutnya dianjurkan membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Ini ringan ya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Coba nanti praktekin ini. Kalau yang belum baca tadi pagi sebagai zikir pagi, sebentar Anda bubar dari masjid ini, naik di lift, sementara tunggu antrian, semoga mau turun. InsyaAllah, dengan izin Allah, kalau memang agak antri, turun, maka sebelum masuk ke meja kantor Anda sudah selesai 100 kali itu. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Terus ucapkan kalimat itu. Apa kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka pada hari kiamat nanti, tidak ada seorang pun yang membawa sesuatu dari pahala yang lebih baik daripada apa yang dibawanya, kecuali orang yang membawa seperti apa yang dia lakukan atau dia baca, atau lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Muslim, jilid 4, halaman 2071. Dan ini termasuk anjuran untuk dibaca. Jadi jangan terpengaruh dengan kalimat 100-nya. Saya berapa kali lakukan itu, baik pada saat lagi sepi sendirian, kayak lagi di motor, di kendaraan, atau di mobil, lagi nunggu lampu merah, lagi mau, saya coba baca. Subhanallah, mudah sekali. 50-100 kali itu cepat sekali. Nah, jadi jangan terbebani dengan kalimat 100, jumlah 100-nya. Karena memang kita akan datang hari kiamat membawa pahala, tidak ada yang pernah menyaingi pahala itu, kecuali orang yang berbuat seperti kita atau dia berbuat lebih. Ada makna daripada kalimat lebih itu. Karena ada hadis yang lain yang berbunyi, siapa yang membaca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali pada pagi hari dan pada sore hari. Jadi tadi kan subhanallah wa bihamdi, kalau ini seperti zikir habis sholat 33, tapi kalau zikir pagi petang 100 kali, maka dia akan datang hari kiamat membawa pahala, tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Kata ulama, makna atau lebih adalah hadis ini. Jadi kalau orang cuma memilih subhanallah wa bihamdi dan orang yang lain membaca subhanallah wa bihamdi dan juga membaca subhanallah alhamdulillah Allah bermasih 100 kali, hanya orang ini bisa menyaingi perbuatan orang yang pertama tadi, karena dia membuat lebih, artinya dia mengejar keutamaan yang sama. Juga hadis Nabi SAW, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tidak ada yuhyi wa yumitnya di situ ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amal Yaum wa Lailah nomor 24 dan juga disebutkan oleh Al-Mundri dalam Sahih At-Targhib Tarhib jilid 1 halaman 272 dan juga dalam Tuhfatul Akhyar karya Ibnu Baz halaman 44 disebutkan keutamaannya di nomor 255. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca di pagi hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya, maka dia seperti membebaskan 4 orang anak Adam.
atau boleh juga dibaca pada saat sedang dalam keadaan malas. Karena kalau dalam keadaan malas disebutkan dalam hadis Abu Dawud di tempat halaman 319, Ibnu Majah dan juga Ahmad menyebutkan, dan Imam Ahmad menyebutkan di tempat halaman 60. Al-Mundhir disebutkan dalam Targhib Tarhib di satu halaman 270, kalau orang sedang malas maka Allah akan hilangkan rasa malasnya dengan membaca sekali saja. Jadi begitu kita malas, ngantuk, maka zikir ini yang paling efektif, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga sunnahnya selain 10 kali ini, kita membaca 100 kali doa yang sama. Jadi kurang lebih 110 kali ya, tapi keutamanya berbeda. Kalau tadi seperti bebasin 4 anak Adam, kalau yang ini, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya lah kerajaan semesta ini dan segala puji hanya baginya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan ia mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Jadi tidak akan pernah ada syaitan yang menggoda dan menyesatkannya. Dan tidak ada seorang pun dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali orang yang melakukan yang sama atau lebih baik dari itu. Hadis riwayat Bukhari jilid 4 halaman 95, Imam Muslim jilid 4 halaman 2041. Jadi ada 3 hadis mirip satu sama yang lain. Semuanya menyebutkan kata Nabi SAW, siapa yang mengerjakannya dia akan datang hari kiamat tidak ada orang yang menyamai pahalanya kecuali orang yang berbuat yang sama atau lebih. Kalimat atau lebih ini adalah memaknakan 3 buah hadis ini. Kalau orang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali dapat keutamaan tadi. Kalau orang baca subhanallah alhamdulillah Allah akbar masing-masing 100 kali juga dapat keutamaan yang sama. Kalau orang baca la ilallah wahdahu la syarika lahu mulku walhamdu wa ala kulli syai'in juga dapat keutamaan yang sama. Kata ulama, makna hadis dia akan datang hari kiamat mendapatkan membawa pahala tidak ada orang yang menyamainya kecuali orang yang berbuat yang sama atau lebih. Makna lebih adalah dia menggabungkan 3 hadis itu. Akan berbeda, misalnya si A hanya baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, si B membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dengan subhanallah alhamdulillah Allah akbar 100 kali, si C membaca 3-3 subhanallah wa bihamdi 100 kali, subhanallah alhamdulillah Allah akbar 100 kali, dan juga la ilallah wahdahu la syarika lahu mulku walhamdu wa ala kulli syai'in 100 kali, maka si C adalah orang yang terbesar pahalanya pada hari kiamat nanti. Selanjutnya adalah doa yang dianjurkan baca, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih, 3 kali. Subhanallah wa bihamdi artinya maha suci Allah dan segala puji yang terbaik baginya, adada khalqih sebanyak makhluknya, wa ridha nafsih sebagaimana yang diridohinya, maksudnya sampai Allah sebagai pencipta ridho, wa zinata arshih seberat timbangan arshnya, wa midada kalimatih dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Hadis ini riwayat Muslim jilid 4 halaman 2090. Hadis ini teman-teman sekalian mirip dengan hadis yang lain. Saya coba selesaikan zikir pagi petang ya, makanya saya agak cepat supaya selesai zikir pagi petang ini dan kita akan masuk insyaallah besok di doa zikir-zikir yang berkaitan dengan tidur ya, dan juga bangun tidur tentunya. Kalimat yang perlu kita garis bawahi adalah subhanallah wa bihamdi tadi sudah kita sebutkan. Dianjurkan baca 100 kali, dia akan dapat pahala yang sangat besar hari kiamat, tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat yang sama atau lebih. Tapi di sini dianjurkan baca 4 atau 3 kali subhanallah wa bihamdi diulangi lagi, tapi kita ikuti dengan kalimat ini. Ini yang perlu digarisbawahi. Adada khalqi, sejumlah makhluknya Allah. Bayangkan teman-teman berapa miliar jumlah manusia sekarang. Jumlah makhluknya Allah yang hidup manusia 7,5 miliar. Dari jin Allahu a'lam, kita anggap sama. Jin sama manusia yang hidup sama, misalnya jadi 15 miliar. Belum serangga-serangga, semut, ya, kecoa, apalah segala macam. Belum hewan-hewan yang lain, ya. Ayam, ya, sapi, kambing, kuda, kelinci dan seterusnya sampai seluruhnya. Belum tumbuh-tumbuhan, semua jenis pohon-pohon. Belum air, berapa bobotnya, api, udara, semuanya awan yang di langit dan di bumi, seluruh jumlah makhluknya. Malaikat-malaikat yang di langit jumlahnya miliaran, ya, banyak sekali. Itu pun kata ulama, kalau kita hubungkan dengan makhluk hidup kayak manusia, jin, ya, kemudian juga malaikat,
maka bisa masuk dalamnya ada dakhalki, sejumlah makhluknya Allah adalah yang sudah mati, yang masih hidup dan yang belum diciptakan, belum lahir. Berarti kita seperti mengucapkan subhanallah wa bihamdi kalau kita ikutkan dengan ada dakhalki, artinya sejumlah itu semua ya Allah. Kita akan dapat pahala miliaran subhanallah wa bihamdi hanya dengan tambah kalimat ini. Begitu juga dengan ridha nafsi, sampai Allah ridha maksudnya Allah menerimanya. Wa zinata arsyih, di sini bisa diterjemahkan seberat timbangan arsy-nya. Bisa juga bermakna zinata arsy adalah perhiasan singgasananya Allah. Sebagaimana Nabi SAW menggambarkan di sekitar Sidratul Muntaha itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Dan itu sangat banyak, sulit digambarkan indahnya dan sulit digambarkan juga jumlah banyaknya. Itu masih di bawah arsy-Nya Allah. Sementara arsy-Nya Allah adalah makhluk Allah yang paling agung. Yang paling besar ciptaan Allah adalah arsy. Kata Nabi SAW, bumi kalian dibandingkan langit pertama di atas kepala kalian seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kedua di atas langit pertama sama bumi digabung seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit bersusun-susun. Langit ketujuh itu luasnya digabung antara langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 langit dan satu bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya Allah ciptakan sebuah lautan. Ya. Lautan ini, di atasnya Allah ciptakan di atas langit Sidratul Muntaha, pembatas antara Allah dengan makhluknya. Kata Nabi SAW, besarnya Sidratul Muntaha itu, yang Allah katakan dalam surah An-Najm, inda Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Jibril yang kedua kali di Sidratul Muntaha. Besarnya digabung antara tujuh lapis langit dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Kemudian di atasnya Allah ciptakan lautan. Diambil daripada firman Allah SWT, wa kana arsyu alal ma, dan singgasana Allah ada di atas lautan. Lautan itu kata Nabi SAW besarnya di atas kepala kita ini, kita sekarang ada di dasar lautan. Itu adalah digabung antara Sidratul Muntaha, tujuh lapis langit dan bumi, sembilan-sembilannya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi ada arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah ini besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratul Muntaha, tujuh lapis langit dan bumi, sepuluh-sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan di arsy itu ada kursi pijakan kaki Allah atau raja di singgasana. Allah mengatakan turunkan khusus ayat kursi untuk menghancurkan semua syaitan dan gangguan was-wasnya. Allah mengatakan wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, pijakan kaki Allah, kursi di singgasananya menutupi langit dan bumi ini. Dan semua itu ya, beratnya, bobotnya, arsy-Nya Allah, kita berzikir seberat itu. Allahu a'lam bagaimana. Bumi saja sudah sangat berat, apalagi kalau digabung dengan bintang-bintang lain, apalagi kalau digabung dengan langit pertama, apalagi kalau tujuh lapis langit dan seterusnya. Bisa juga berarti jadi saya katakan perhiasannya. Kemudian kalimat terakhir, wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah. Allah menyebutkan dalam akhir surah Al-Kahfi, kullau kana al-bahru midadan di kalimati Rabbi, nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, walau jina bimithlihi madada. Katakanlah hai Muhammad, kalau seandainya ya, laut itu dipakai tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka akan habis seluruh airnya, nah, sementara kalimat Allah masih banyak. Ya, tidak terkecuali dalam riwayat, dalam ayat yang lain dikatakan sab'atu abhur. Walaupun didatangkan tujuh lautan bersusun-susun, airnya semua dipakai, tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir minta itu. Nah, yang perlu digarisbawahi teman-teman, kata sebagian umumnya ulama, usahakan dalam setiap zikir kita selalu ikuti ini, termasuk doa. Jadi misal ini kan kalimat dianjurkan baca subhanallah wa bihamdi. Kalau teman-teman lagi bilang astagfirullah, misal lagi ingat dosa, lagi lihat sesuatu yang kurang nyaman, astagfirullah, ikuti langsung ada dakhalki wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Walaupun cuma satu kali kita ucapkan, kita seperti mendapatkan pahala sejumlah makhluknya Allah tadi, sampai Allah ridha sebeberat bobot arsy-Nya ataupun perhiasan yang ada di sekitar arsy dan juga sejumlah kalimatnya Allah.
Begitu juga dengan pada saat kita takbir Allahu Akbar, adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsy wa bila ada kalimat, kita lagi berdoa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin, adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsy wa bila ada kalimat. Jangan pernah tinggalkan ini, karena ini adalah perbuatan cerdas kata ulama dalam berzikir dan berdoa, karena kita langsung bisa mendapatkan berlipat-lipat ganda doa, pahala, dan juga bukan mustahil lebih banyak kepastian ijabahnya daripada satu kali saja. Jadi kita mengucapkan kalimat itu. Di antara hal yang dianjurkan kita minta teman-teman di pagi hari adalah kita minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan banyak, juga seluruh amal yang kita kerjakan diterima. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dalam Amal Yawm wa Laila nomor 54, Ibnu Majah nomor 925, sanadnya hasan menurut Abdul Qadir dan Shu'aib Al-Aramut dalam Tahqiq Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 375. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku betul-betul memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang selalu diterima. Dianjurkan dibaca di pagi hari. Sekali saja sudah cukup. Sekali saja sudah cukup. Kemudian dianjurkan beristighfar dalam sehari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagaimana hadis Bukhari jilid 11 halaman 101. Dan juga Muslim jilid 4 halaman 2075. Kata Nabi SAW, beristighfarlah kepada Allah, karena sungguhnya aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Ya. Dan kata para ulama, sampai membaca ini astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali, berarti Allah akan memaafkan 100 dosa yang dia kerjakan pada hari itu. Dan tidak mungkin seorang hamba, kata sebagian ulama, mengerjakan 100 dosa dalam sehari. Maka ini sudah cukup untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan dia. Juga dianjurkan membaca doa 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan makhluk yang diciptakannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ini, doa ini sebanyak 3 kali di sore hari, niscaya racun tidak akan memudaratkannya pada malam itu. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad jilid 2 halaman 290, An-Nasai dalam Amal Yawm wa Laila nomor 590, Ibnu Sunni nomor 68, dan juga dalam Sahih Tirmidzi disebutkan jilid 3 halaman 187, juga Sahih Ibnu Majah jilid 2 halaman 266, dan Tuhfatul Akhyar karya Ibnu Baz halaman 45. Doa ini juga disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini sekali saja, maka Allah akan menjamin dia kembali selamat ke tempat dia mengucapkannya. Jadi dianjurkan teman-teman dibaca, tidak akan tertimpa racun, artinya tidak akan tertimpa penyakit apapun. Baca sekali saja di pagi hari, sekali saja di sore hari, maka itu sangat besar manfaatnya. Tapi sunnah sini baca 3 kali, sehingga kita bisa aman. Yang terakhir, kita dianjurkan membaca salawat di pagi hari 10 dan salawat kepada Nabi SAW di sore hari 10. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad SAW, barang siapa yang bersalawat untukku 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan dua sanad, salah satunya jayyid atau baik, bisa dilihat dalam Majma' Az-Zawaid jilid 10 halaman 120 dan Sahih Targhibut Tarhib jilid 1 halaman 273. Ya. Jadi membaca salawat kepada Nabi SAW adalah amal yang paling utama di antara semua zikir setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena banyak hadis menyebutkan masalah itu. Kata Nabi SAW, man shalla alayya marratan sallallahu alayhi biha 10, siapa yang mengucapkan kepadaku salawat sekali, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Dan makna Allah berikan salawat kepadanya 10 kali, Allah akan tambahkan rahmatnya, Allah akan ampuni dosanya. Waktu mendengarkan riwayat ini, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, andai saja saya punya waktu yang saya luangkan untuk berzikir, kira-kira berapa yang saya jadikan dari bagian zikir itu? Misalnya teman-teman tunggu maghrib isya, mau ingin berzikir di situ, kira-kira berapa lama yang saya jadikan buat saya baca salawat kepada Anda? Cukupkah kalau saya jadikan sepertiganya, seperempatnya? Kata Nabi SAW, bagus. Kalau kau lebihkan, lebih baik lagi.
Lalu dia mengatakan, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bagus. Kalau kau lebihkan, lebih baik lagi. Kalau 2/3 ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kau lebihkan, lebih baik lagi. Lalu kemudian dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan jadikan seluruh waktu yang saya lowongkan itu misalnya sejam, setengah jam, semua hanya baca salawat kepada Anda. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, kalau begitu akan diangkat semua permasalahanmu, dihilangkan sedihmu, dibersihkan dosa-dosa, dan dipenuhi semua kebutuhanmu. Maka baca salawat teman-teman adalah hal yang sangat baik. Yang paling sederhana, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Usahakan teman-teman dalam praktisi, dalam praktek zikir ini begini, jangan diam lisan kita kecuali kita sedang berbicara pada orang lain. Selalu biasakan diri, rutinitaskan zikir ini, berzikir. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Selalu. Kalau kita bisa hitung masing-masing 100 kali bagus, gitu kan. Tapi salawat ini luar biasa. Karena sekali salawat 10 rahmatnya Allah. Allah akan berikan kita tambahan kasih sayangnya. Kalau kita baca 2 kali berarti 20. Kalau kita baca 10 kali seperti dalam hadis tadi, 10 kali pagi, 10 kali sore, ini sebentar. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Dan kalau antum mau jalankan hadis Nabi yang lain, witirkan. Karena dikatakan inna Allah witrun yuhibbul witra, Allah ganjil suka yang ganjil, diganjilkan jadi 11. Allahumma salli ala Muhammad, antum gabungkan 2 keutamaan, maka kita dapat 100 kali rahmat dari Allah, karena satu kalinya 10 balasan. Ini kalau 10 kali berarti 100 rahmatnya Allah, dan 100 rahmat Allah sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita dalam seharian itu. Allahu a'lam. Baik, begitu saja karena sudah jam 1 lewat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.